nanti dimarahin lagi. Tadi kan udah dibentakkan sama anaknya. Kayak gini terus tadi sama mbokku kesini. Kan aku diem aja ya. Aku pikirnya ada anaknya ini nanti kan nenek apa yang mau dermimil apa gitu kan. Ternyata iya lur, diomelin sama anaknya. Dikasih hadiah kok meleka. Jongfen. Nih hadiah dari nyonya bos. Meleka. Dibuka. Itu nyonya bos lagi telepon. Meleka liko. Nah. Dilepas. Ayo. Jus, yam jus cengkan, apple jus, grape jus, blueberry jus. You not mix? Mix sih, sih. Wah, boleh boleh, kau soft touch ke? Tanda, tala liko, ngama. Soft. 好吧 halo, ini dari nyonya bos lur, katanya suruh buat nutupin ini kalau kering. Tadi itu udah diasai ya blendernya. Ya mau nganfen ah. Ya nanti bentar lagi tidur ya. Aku itu ini ya lur, WhatsApp ke nyonya bosku gitu. Awan gak enak badan, tadi itu aku pas habis mandiin anakku itu, habis ngelipetin baju. Terus, haya-haya, cengkan ngopel liko. Lecim cili kau meleka. Nih. Iya iya, aku tahu. Halah, ngoteh hoi liko. Iya, liko pelesin. Pong-pong sao, homo. Pong-pong sao. Moham. Ngote ngam-ngam yam koti jus. Ayan dosin emcungi leham. Ya moham.
Dede nggak suka kalau nenek nangis. Terus aku kan tadi habis. Apa mbak? Oh, Lipin. Halah, halah, halah. Tak, oke. Okay. Halah, Liko. So. Nanti dimarahin lagi, tadi kan udah dibentakkan sama anaknya. Kayak gini terus tadi sama mbokku kesini. Kan aku diem aja ya. Aku pikirnya ada anaknya ini nanti kan nenek apa yang mau dermimil apa gitu kan. Ternyata iya lur, diomelin sama anaknya. Li Xiuyun, Leng Loy. Diomelin. Tausin ayan lao le. Ya makanya. Suruh istirahat ini tenggorokan sama mulut. Oke? Ceng, moco. Aku itu tadi lagi mandiin aku muntah lagi, Lur. Terus aku WhatsApp ke Nyonya Bos, padahal aku itu udah nyiapin masak buat makan malam ya. Aku WhatsApp ke Nyonya Bos. Udah pulang kerja belum gitu kan aku tanya. Bisa kesini enggak? Kalau kesini ini apa ya, beliin makan malam buat nenek. Terus kan tanya kenapa. Aku ini agak apa ya, pusing. Kepalanya gliyeng lagi terus habis muntah pas lagi mandiin anakku. Anakku tok mandiin ya. Terus aku habis muntah itu kan terus mandi sekalian. Anakku tok apa ya, Nyonya Bos kesini, terus aku langsung mandi kan. Nah kalau nenekku tuh tinggal mandi, orang matanya masih melek kan, takutnya itu ya. Takutnya apa, jalan-jalan gitu. Terus Nyonya Bos tanya, kenapa kamu? Ya itu, habis ini, habis muntah lagi. Terus, tapi ini pusingnya karena aku mau datang bulan mungkin gitu ya. Tapi efek dari yang kemarin itu, naik taksi sampai sekarang perutku loh masih munyel-munyel kayak gitulah. Terus ini Nyonya Bos beliin makan malam. Aku ditawarin, kamu mau beliin apa kayak gitu. Aku enggak pengen makan. Tenggorokanku aja pahit banget, Lur. Sekarang aja pahit banget. Yang paling heran itu kan aku pas lagi muntah-muntah kan anakku itu mau lagi mandi ya. Mas, kamu lagi mainan apa? Aku lagi ngau le to, siu. Lagi mandiin terus aku muntah-muntah ke kloset. Nanakku ngeliat kamu mainan apa kamu? Astagfirullahaladzim. Enggak tahu ini aku lagi sengsara ya, Mbak. Terus Nyonya Bosku kesini pulang dari kantor. Nah bapak ini ngote unboxing Liko Meleka ya. Terus Nyonya Bos kesini bawa buah sekalian minta diajarin itu blendernya. Lucu banget ya Allah. Suruh jengukin malah minta diajarin. Nih, karena sekarang kan bulan ini apa ya, bulan apa tuh, Mid Autumn Festival. Ya pertengahan musim gugur gitu. Jadi khasnya itu kue-kue kayak gini. Kalau yang ini bisa dimakan katanya, enggak ada kandungan babinya. Kalau yang gede-gede itu ada Lur. Tapi ini buat nenek. Ini nangis nang apa? Halang ngote ham ya ceham nang oh ya ham. Kenapa nenek boleh nangis-nangisan, aku enggak boleh. Halo ngoy kaham. Lur, beneran ya, kalau yang nggak sabaran, kalau yang gregetan asli, ngomong anakku itu nggak bakalan tahan. Semenit nangis, intinya kupingnya kita itu pokoknya nggak tahan lah. Nanti kalau ngusir sendirian di rumah,
陈坤，我俾你呢个嘅。唔使你噶。唔使。嗰个老豆啊，都要话讲佢噶嘛。嗰个老婆一拜一拜噶嘛。你个阿欣俾你啊。一句噶嘛，又社会又保。阿欣买俾你啊，俾你识呢个。中秋节啊，apa sih？ Apa ya bahasa Kantonisnya hari Mid Autumn Festival? Hari ini lampion hari ini. Hari memperingati kayak yang nanti lampion diterbang-terbangin gitu. Nah ini dikasih ini mahal katanya. Kalau lagi sebelum hari hanya kan tanggal 18. Berarti malam 18 itu nanti penerbangan lampion-lampion itu yang di Causeway Bay itu apa? Yang di Causeway Bay itu udah di apa inilah lampion-lampionnya nanti lampu-lampu gitu. Mau coba ini kan ya, gitu. Mau coba ini. Kemarin nenekku itu suruh bikin itu lampion di kelasnya tapi nggak bisa ya. Terus nyuruh aku, gurunya, ya aku mau lah, aku pengen pulang. Orang suruh bikin keterampilan lampion. Ngelus-ngelus gundul terus. Astagfirullah. Di kulkas juga masih ada kayak gini, tapi yang mochi es krim. Ini kayak gini, kalau sebelum hari hanya itu ya, itu bisa harganya $300 itu 600.000. Tapi nanti kalau pas hari hanya itu bisa cuma $50, bayangin. Sebelum kayak misal kita lebaran, sebelum lebaran itu bisa nyampe harga misalnya 500.000. Nah, pas hari lebaran, setelah lebaran, pokoknya ini pas hari hanya itu langsung turun drastis gitu. Ayo Mbah. Aku ini nggak makan ya, tadi itu nyicipin menunya nenekku, dinernya nenekku itu kan jongpen. Cuman makan berapa? 5 itulah, 5 ini. Kayak gitulah, kibir-kibir gitu. Terus kekenyangan minum jus. Orang nyobain ngejus 3 kali, yang apel doang, yang apel campur anggur, yang apel campur blueberry. Paling enak apel campur anggur, soalnya anggurnya manis, manis banget. Nah, bang, bikin jus nggak dikasih gula ya? Ya iya sih, emang biar sehat. Tapi kalau nggak dikasih gula, namanya lidah-lidah Indonesia ya, kok kayak rasanya ya biasa saja gitu. Emang nggak paham aku ngomong apa? Apa lah, ama gue jauh lah. Nana, jangan dimakan dulu lah, besok aja ini kenyang paling nenek. Kamu ah? Jajan ini jajan mahal. Tidur ya? Tidur? Bayangin gimana nggak dibentak sama anaknya ya, orang nggak mau diem. Kok suruh tinggal sama pak bos, sama anaknya. Alah, bisa nungguin sejam aja itu udah bersyukur. Soalnya kan kalau misal sama anaknya kan aku nggak urusan lur, kalau misal lagi duduk sama anaknya gitu ya udah tak biarin gitu, waktunya aku masuk. Giliran dan terminnya kakak kayak kue tulis yang lemah lembut, kalem, anteng tapi sehat, bukan kalem anteng tapi meriang. Nggak berdaya. Astagfirullah hal ngatim ya. Bong pokoknya yakin ini usus jan langsung kaku. Aku suka papa. Dibuka pintunya coba, pinter enggak?
Aku tuh pusing banget Mbak ini. Kalau mau datang bulan itu aku kayak gitu lur. Ditambah perutnya masih itu pantesan muntah. Makanya nyonya bosku sampai tanya. Biasanya kamu kalau misalnya mau datang bulan nggak sampai muntah. Masih itu apa berasanya? Iya, perutku masih kayak ada suara air sungai mengalir, suara udara blubuk-blubuk gitu. Gitu kok, bye-bye. Kalian kan lihat nenekku lucu ya. Coba kalian nyanding 24 jam pasti bakalan berbeken ini kuping. Enggak selucu kayak gini. Gregetania. Dia apa-apain juga. Oh, kai leng ah, mau cung ah, mau cung mai oh. Mai mai ah, yau kai kai. Lihat. Kai mau apa lo? Leto sangat Kam Yong. Kam Yong ah. Kam Yong lo. Kam Yong, kamu jadi apa tadi ya? Ini baik kau tadi saya. Giliran aku kayak gitu ketakutan. Gitu lah siapa ya? Hei. Halo, fengkau lah, fengkau, fengkau. Bapak Sin, bapak. Aku mau tidur, mbah. Bisa adus ya, gari turu, ayo. Bukan, mulai nangis. Bapak Sin, bapak. Hei, kamar ya, nak. Halo. Ayo, Hoimun. Coba dibuka, pinter enggak? Hoimun, Hoimun. Sini, sini, taruh sini. Hai Mun. Om Siang dong lekong ye. Om Siang. Gak mau ngobrol malah dikukul. Apa nolong ini kayak gini. Astagfirullah, halo mati. Kayak apa gua kagak kok dah. Kemjayai. Kok mau jawai lo.